ada tutup. Tidak lah. Ada kecekapan. Don't worry, we will go and datang sekolah someday soon. Cuma for the time being, kita buat sesuatu yang kita rasa kita boleh buat. Okay, kenapa effort ada sometimes. Effort ada kita buat semua sebab kita percaya pembelajaran itu adalah pembelajaran long term. Kalau bukan untuk SPM, itu adalah untuk ilmu dekat. Okay, tiba-tiba hari Jumaat. Okay, kecekapan. Peratan letak hari ini di muka surat 90. Saya memang suka tambah-tambah cerita. Bukan, saya suka macam alah, motivasi lah sikit. Lagipun hari ini hari Jumaat. Nah, macam itulah lebih kurang. 25 Jun 2021. Ini adalah kelas ESSM Fizik. Okay, don't worry. Someday we'll go back to school. Saya faham, bersemuka memang lebih baik. Tetapi kita buat juga kelas dan kelas tambahan itu. Okay. Mungkin ada satu masa awak punya Google Meet tu, awak ingat jawapan tu. Dan mungkin pada hari itulah yang awak ingat itulah. Itu dia keluar SPM. Ha, mana tahu kita bercat, kita positif in life. Kalau tak keluar pun, tak apa. Tuhan dah catat awak sebagai masuk kelas. Betul tak? Allah Maha Pengetahuilah. Alright. Bukan, pelan tadi. Okay. So, kecekapan formulanya adalah panjang pula cerita. So, dia adalah sama dengan kuasa output bahagi dengan kuasa input dalam dengan 100%. Okay, ini adalah formula kecekapan. Formula kecekapan adalah tajuk yang paling mudah sekali sebenarnya. Okay. Kalau kuasa input saya, contoh saya on lampu. Okay, on lampu. Lepas tu, dia pun keluar sebagai lampu yang semaksima mungkin tenaganya. Okay, kalau saya punya power tu, input sama dengan output. Jadi kecekapan dia adalah 100%. Okay. Kalau kecekapan, kecekapan adalah apabila kuasa input saya, saya masukkan power elektrik tadi sama dengan yang output, bila dia sama, jadi kecekapan akan jadi 100%. Okay, kecekapan jadi 100%. Tapi normally kecekapan tidaklah 100%. Contohnya kalau kita buka kipas, kita punya penjanaan elektrik lebih inputnya mungkin 5000 watt. Tapi sebab ada tenaga dibebaskan, dia akan jadi kurang lah. Sebab kuasa input tadi tukar kepada tenaga haba, tenaga kinetik dan sebagainya. Alright, boleh baca sendiri sebenarnya. Perkadaran kuasa ialah dinyatakan sebagai kadar. Ia menggunakan tenaga elektrik. Contohnya mesin basuh 2000 watt menggunakan 2000 joule. Ini adalah definisi yang sangat penting. Contoh apa tadi? Contoh tadi mesin basuh. Mesin basuh. Okay, mesin basuh tadi dia 200 watt. Maksudnya dia menggunakan tenaga sebanyak tenaga elektrik sebanyak 200 joule setiap saat. Okey, dalam satu saat dia gunakan tenaga 200 joule. Barulah dia dapat 200 watt. Itu cerita tadi yang membawa masuk tadi. Seterusnya, apa lagi definisi yang penting kalau kita ada baca label dalam peralatan elektrik. Contohnya dia adalah 240 volt 60 watt. Okey, dia membawa maksud dia menghasilkan kuasa 60 watt apabila disambungkan dengan bekalan voltan 240 volt. Saya nak tukar 60 watt ni, tukarkan dalam buku awak salah ni. Tak nak pakai lah ni. Tukar 60 watt kita ambil dia sebagai 60 joule setiap saat. Okey. Alah, no. Definisi salah. Korang betul kan? Cuba untuk definisi SPM tak terima ni. Terus tukar cakap watt. Awak kena cakap dalam bentuk joule per saat. Ni pun bukan kuasa ni. Adalah tenaga. Okey. Bawa perasan.
That's why buku modul ni kadang-kadang kalau awak buat kerja latihan kan, kira-kira dia ada possible juga tak betul. Okay. Ini saya nak betulkan dalam buku saya jugalah, tenaga 60 joule per saat. Okay. Boleh 60 joule per saat. Nak betulkan kepada energy. Selesai? Dapat? Okey. Tolong betulkan tu je. 60 joule per saat average sama kepada berapa voltan 240 volt. Alright, tu itulah boleh sedikit jawapan kita. Yang seterusnya adalah beberapa kaedah menambahkan kecekapan tenaga. So kita go through sikit kaedah-kaedahnya. Ada kaedah menambah kecekapan tenaga. Okay, kaedah menambahkan kecekapan tenaga. Yang pertama boleh tulis dia sebagai mengekalkan peralatan elektrik dalam keadaan baik. So dia mesti dalam keadaan baik. Maksudnya kalau peralatan tu rosak ataupun dia punya wire tu dah terkoyak, dia adalah salah satu cara tenaga tu akan dia hilangkan lah. Okay, ataupun sentiasa membersihkan ataupun buat apa tadi? Servis aircon kan? So kalau aircon tu dalam bekas servis, dia akan menggunakan banyak tenaga lah. Ataupun kita punya kipas tu kita kena bersihkan sebab bila dah tebal apa tu habuk tu, dia pusing tu dah tak membantulah kan. Juga menggantikan beg penapis dalam pembersih vacuum, maksudnya dalam vacuum cleaner kita tukarkan plastik beg tu. Alright. Yang kedua, mengendalikan peralatan dengan betul. Alright, contohnya kalau nak gunakan tak pakai kan lampu, dah pergi bilik lain, tutuplah lampu, switch lampu tu kan. Ataupun kalau tak pakai aircon tu selepas pukul dah tidur dah nyenyak, awak boleh setting 3 jam dia akan shutdown sendiri mungkin sebab dah sejuk bilik tu kan. Alright, seterusnya juga logic sense sebenarnya, kita akan gunakan muatan penuh untuk basuh baju. Basuh muatan penuh muatan penuh ketika membasuh baju. Okey, ketika membasuh baju ni untuk baju lah. Kalau baju selai pakai mesin basuh tak payahlah. Basuh lagi lah satu yang ini punya. Ini untuk mesin basuh. Alright, kenapa saya buat nota? Sebab dia saja penting. Kadang-kadang ada soalan. Yang seterusnya, gunakan angin atau cahaya matahari. Yelah, kita sidai kain, kita akan gunakan kat luar kan. Saya tak ada pun pengesin pengering ni. Saya belum level cahaya ni. Gunakan angin dan cahaya matahari. So, sidai je lah kain dekat luar kan. Untuk, tapi ada dryer, sama juga boleh pakai banyak. Kalau ada lah. Yang seterusnya, tidak meletakkan makanan yang panas dalam peti sejuk. Yes. Bila nak simpan makanan tu, bukan dia dalam keadaan panas. Dia dah suhu bilik baru letak dalam sejuk. Dalam peti sejuk. Tidak meletakkan makanan panas dalam peti sejuk. Okay. Boleh. Next, apa lagi yang terakhir? Tidak mengisi air dalam cerek lebih daripada yang anda perlukan. Boleh buat sendiri tulis tu. Cerek tadi. Okay, sebab apa letak sikit je? Yelah kalau nak air, kita nak buat dua cawan je kan. Dia akan cepatlah dia mendidih. Kalau awak nak pakai dua cawan, tapi awak letak penuh. Kan nak tunggu lama dia nak mendidih tu kan. So cerek tadi, isi air ikut kadar dia lah. So ikut isi air dengan kadar yang diperlukan. Eh tadi tak ada lain ni? Kamu rider tak apa? Tak ada. Okay. Isi air kadar diperlukan. Lagi. Memadamkan semua lampu. Okay, kalau tak diperlukan, biasalah tu. Memadamkan semua lampu. Memadamkan semua lampu yang tidak digunakan lah. Tidak digunakan. Okay.
Lex pula dah. Menggunakan tenaga sepenuhnya untuk memanaskan satu hari dan masak beberapa jenis makanan dalam masa yang sama. Maksudnya kalau pakai oven tu kena pakai banyak lah. Maksudnya kalau dalam kalau oven tu besar kan, boleh letak dua lauk terus panaskan daripada awak kecil-kecil. Okey, itu adalah beberapa cara untuk meningkatkan kecekapan. Kecekapan tadi saya ulang semula, kalau kita tekan on lampu dengan bekalan kuasanya 200 watt, kalau dia semaksimal mungkin energi yang dibebaskan, dia adalah kecekapan 100%. Maksudnya input punya power sama dengan output punya power. Tetapi untuk kes kita seharian ini, bila kita onkan lampu sebanyak 200 watt, kalau lampu dia akan terbebas daripada tenaga haba. So kita tak akan dapat 200 watt of energy untuk dia punya output. Dia mungkin akan kurang sebab dia terbebas daripada tenaga haba, tenaga cahaya. Sebagainya lah. Sama juga macam kipas pun sama. 200 ataupun 20 watt kipas. So dia ada banyak tenaga terbebas daripada tenaga kinetik dan sebagainya. So kita akan dapat input heat, output kita bukanlah 20 watt. Dia akan less. Itu yang maksud kecekapan. Okay. Pernah dengar energy efficiency dalam bahasa Inggeris? Itulah sama lah kecekapan tenaga tadi. Biasanya kalau beli alat-alat elektrik, kalau beli fan hang, fan tube dan sebagainya, ada label dekat peti sejuk tu, dia akan cakap energy efficiency. Mungkin 99% lah. No, tak boleh 99%. Dia mungkin dalam 90% lah. So dia akan cakap lah tenaga dia, dia memaksimumkan kegunaan. Alright, so saya teruskan untuk hari ini. Udah menyebabkan pengiraan muka surat itu. Okay. Pengiraan di muka surat 91. Okay. Pengiraan elektrik adalah yang paling mudah sekali. Perlu diingat, formula sebelum ini adalah V sama dengan IR, P sama dengan IV, energy sama dengan P kali T. So untuk hari ini, ini yang penting. Selain daripada itu, energy juga datang daripada MGH, tenaga keupayaan, dan energi juga setengah MV kuasa 2 kalau dia adalah kipas. Lagi, tenaga melibatkan memanaskan air, MC tita. Semua dah belajar yang merah tu. Jangan kata lupa tak apa, tapi recall semula. So this is all energy ataupun tenaga. Tenaga kinetik, tenaga keupayaan dan tenaga yang kita MC tita ni melibatkan kepada boiling air. Betul tak? Direct dan sebagainya. So ini adalah beberapa formula yang perlu difahami. Okey. So kita buat bersama-sama. Soalan nombor 1. Kerana hari ni nak bagi kerja rumah banyak sikit. Okey. Wow. Okey. Kerja rumah dia bukan. Soalan nombor 1 dulu. Ini adalah sebuah motor elektrik. Cerita tentang motor elektrik. Motor elektrik digunakan untuk mengangkat beban. Biasanya beban diberi dalam unit jisimnya 2 kg. Boleh? Kita get all information yang ada. Sehingga ketinggian. Dia ada satu nilai ketinggian. Tinggi itu height. Boleh pakai H. Sebab tu lah. Pas English ni sangat dekat lah. Okay. Height dia adalah 3 meter. Dalam masa. Masa adalah T. 2.5 saat. Jika bekalan voltan yang dibekalkan ialah, voltan adalah 12 volt dan arus yang mengalir, arus adalah I. Jangan risau, awak akan get used to it. I tu apa, arus tu apa. Sebab saya setiap kali buat benda ni kan, saya dah tahulah. Arus adalah 5.0 ampere. Soalan pertama, kira tenaga input motor. Boleh? Takkan tu, perlahan-lahan. Dan kita loading sebab dia tiba. Kirakan tenaga input motor. Okay. Boleh? Baik, bila tenaga input, kita akan melibatkan tenaga yang dibekalkan oleh peralatan tadi. Dia akan melibatkan input, melibatkan B dengan I. Itu input. Input tu tekan plug tadi lah. Itu input. Okay. Jadi daripada sini, kita akan gunakan yang mana?
E sama dengan bila dia plug ni PT. Plug ni switch lah kan? Switch lampu. So E sama dengan P darab T. Kalau dia adalah daripada sumber tekan lampu, buka lampu, buka kipas, buka elektrik, buka mesin basuh, dia akan pakai E sama dengan PT. P adalah power, T adalah masa. Tetapi untuk soalan ini, P tidak diberi dengan secara direct. Kita akan gunakan P sama dengan IV. Maksudnya P ni adalah datang daripada IV kali dengan T. Boleh eh? Itu maksudnya improvised formula. Okey. Awak tak payah ingat P sama dengan IVT. Kita nak ingat. Awak ingat PT, tapi P tadi yang perlu diingat adalah P sama dengan IV. Boleh setakat tu? Seterusnya, masukkan terus nilai I, masukkan terus V dan masukkan nilai masa saya 2.5 saat. So akhirnya saya boleh ambil calculator saya dan boleh kira lah. Okay, boleh ambil calculator, boleh kira. Cuba kira sama-sama mungkin untuk menambahkan interaksi antara awak semua. Itulah, saya pun sebesalah nak buat kelataman Google Meet ni. Takut pula lain tak cukup. Tapi saya pun tak tahulah, kalau saya tak buat apa-apa, saya juga akan rasa macam tertekan dua raga. Ada apa yang saya buat daripada pihak saya. 150, terima kasih. 5 kali 12. Tu saya akan buat je lah. Cewa. So, the unit adalah joule. So, ini adalah, bagus Amirul dan Aino, terima kasih. Ini adalah input. Input tu in. Saya tekan plug, pop, in masuk dekat saya punya lampu. So, out nanti kita akan kira. Okay, dah settle soalan A. Ini adalah tenaga input. Tenaga input. Boleh perlahan eh? Jangan risau. Selesai soalan A. Soalan A. Okay. Next, kita tengok soalan B. Soalan B tanya tentang tenaga output. Okay. Soalan B bertanya tentang tenaga output. Okay, so bila output ni lah, dia boleh jadi dalam pelbagai bentuk. Dia boleh jadi ketinggian tadi, tenaga kepada graviti. Atau dia boleh jadi tenaga kinetik sebab kipas kita pusing. So, hal laju kipas tu berapa? Itu output. Juga, kita boleh pakai MC theta sebab kita on ceret elektrik, lepas tu air kan, mendidih suhu awal, suhu akhir. Itu tadi MC theta. Betul ya? So, the idea bukan untuk hafal, awak kena faham. Tenaga apa mula-mula, apa yang keluar. Kalau dia mula-mula tekan switch, PT yang keluar, ceret tadi. So, dia pakai MC theta. Kalau awak tekan on, switch, buka kipas. So, melibatkan putaran bilah tadi kan, hal laju bilah kipas, velocity. So, kita akan pakai MV lah, tenaga kinetik. Masuk senarai rumus? Ya. Pilih senarai rumus yang sesuai saja. Formula bagi kat depan muka surat. Cuma kadang-kadang bila exam kan kalut, mantap muka surat depan. Tentu termenung. Lepas tu ingat cerita lama. Contohlah eh. Alright, so kita dah tenaga output. Dia tenaga output, awak kena cerita dia sebagai di sini output saya adalah tenaga sebab dia melibatkan ketinggian, dia adalah tenaga keupayaan graviti. Okey, boleh sebab pakai height kan? MGH. So, kena kenal pasti apa yang diberi MGH. Jadi jisim 2 kg. Gravitational force will always be 10 lah, unless dia bagi tahu lain. Dan height, ketinggian tadi adalah 3. Okay, ini setakat tu eh. So, boleh kira? Bagilah kira supaya kelas ni macam ada orang sikit lah. 2 kali 10 kali 3. Boleh kira dan boleh jawab dalam chat box. Alright. Motivasi lagi, inilah masanya untuk awak terus usaha sampailah bulan Mac. Lepas bulan Mac awak nak tidur-tidur lah. Faham eh? Kena kuatlah sikit. Allah. Dah? Jawapan? Tapi kita santai je. Yes, Amirul Fatin Mimi, 60. Terima kasih. So, jawapan adalah 60. Unit dia joule. Alright. Kita pun tak pushing too much kan. Saya pun buat satu je extra class. Itu pun 9 sampai 10 je kot. Jam je. Tapi ada.
ada ongoing process. Siap soalan B, tenaga output ialah 60 joule. Ini adalah tenaga output. Nak kira, nak salin terus boleh? Atau saya dah kisah ke kawan-kawan. Maksudnya cerita dekat sini, kita punya message tadi, bila kita on tadi 150 joule, yang keluar hanya 60 joule saja energi yang dapat disumbangkan. Itulah tadi, dia tak 100%. Kalau dia 100%, tadi awak on 150 joule, dia akan keluar nanti pun, dia kira-kira pun 150 joule. Itu baru efisiensi 100%. Tapi untuk soalan ini, 150 awak on, yang keluar 60 aja. Ada a few numbers yang hilang tadi, dia telah terhilang melalui macam-macam lah. Mungkin tenaga haba, tenaga kinetik yang lain. Okay. Tenaga cahaya. Alright. Yang kita tak kira lah, kita akan kira sikit tu saja, satu sumber tenaga output saja. Dah? Siap? Baru kita pergi soalan C. Untuk mengira kecekapan motor. Okey, kecekapan motor. Boleh? Dah eh? Kita nak pergi seterusnya. So, bila dia kecekapan tadi, mula-mula sekali formula dia adalah kecekapan adalah sama dengan power output. Mesti P out bahagi dengan P input. Kali dengan 100%. Boleh? P out per P in. Okay, mesti out bagi in. Kena ingatlah. Kalau rasa nak lupa power pin pun boleh. Ada orang dia ingat macam ni. Out pin pun boleh. Dah boleh mula-mula, boleh cuba ingat formula-formula tertentu. Okay. Bila dia power, tadi kita dapat E. E adalah tenaga. E input. E input adalah 150. 150 joule. E out adalah 60 joule. 60 joule. Boleh? Bila energy nak transfer kepada power. So E sama dengan P kali T kan? Check balik masa kita tadi, masa diberi sebagai masa 2.5 saat. Masa adalah 2.5 saat. Jadi untuk soalan power ni, kita akan kira untuk P in. P in. P input adalah sama dengan E per T. Eh? Boleh ya? Eh? Formula matematik je ni. So 150 bahagi dengan 2.5 saat. So P input sama dengan, kita kira 50 bagi dengan 2.5. Dapatlah 60. Bagus. Terima kasih Fatim. 60 watt. Itu baru P in. Awak juga kena kira P out. Masih lagi formula yang sama lah. Okay. So P output adalah sama dengan E per T. So E saya adalah 60 bahagi dengan masa 2.5 saat. So P out akan jadi, ya betul, 24 watt. Okey. Jadi daripada sini baru masuk formula yang atas ini dalam bentuk power kita punya formula. Jangan masukkan sebagai joule. Okey. So kecekapan. So kecekapan tadi sama dengan P out bahagi dengan P in. Darab dengan 100. Okey. Bagus. P out saya 24. P in saya 60 kali dengan 100. So bahagi macam biasa saja, 24 bahagi 60 kali 100. Dia akan dapat 40%. 40% je alat ini dapat kecekapan yang baik, 40%. Sebab tu tadi energy efficiency bila tampal dekat kedai Seng Heng tu, dia punya nilai adalah 70%. Ada satu barang tu 70%, dia memang ada promotion lah. Okay. Contoh macam TV Philips dengan TV
siapa lagi je nama? Toshiba. Okay, TV Philips mungkin energy efficiency dia tulis kat situ 50%. TV Toshiba tadi energy efficiency dia adalah 80%. So go for yang 80% lah. Sebab kecekapan tenaga dia tadi. Bila you on, you punya energy yang dibekalkan adalah semaksimum mungkin. Mencapai sehingga 80. Kalau 40 ni, barang dia sangat buruk lah. Maksudnya tentang barang dia sangat tak elok. Eh, tenaga output berbeza tak? Tenaga lain, energy lain. Tenaga dengan power lain. Power akan ikut pada masa. Okay? Tenaga tadi, tenaga ni, tenaga haba, tenaga cahaya tadi. So kalau kita nak kira satu bahan tu, kita kena tengok power tu dalam selang masa berapa lama. Okay? So kita kena tengoklah dia punya power tu ikut masa berapa lama dengan dia punya tenaga yang diberi tadi. So berbeza tenaga dengan power. Okay? Boleh? So kalau yang ini, contoh alat dia 40% efficiency-nya. Jadi bahan ini tak sebaik. Bagus sangatlah. You will go for 50% and above untuk kecekapan sesuatu alat. Sebab tu kalau nak beli barang, kadang-kadang kita tak beli melulu je. Kan? Contoh kan ada banyak kan? Itu macam-macam je nama ada, L-bar lah dan sebagainya. So awak pilih energy efficiency yang paling baik. Okay? Dapat kan? Saya tak habiskan 12.5 kelas ni sebab saya nak pergi banyak kerja rumah. Kita akan pergi tengok soalan nombor 1. Contoh seterusnya. Boleh ya? Boleh kan? Okay, so sambung sikit lagi soalan nombor latihan. Latihan seterusnya. Okay? So kita pergi pada latihan seterusnya. Alright. Kita pergi kepada muka surat 92. Okay? Iaitu latihan melibatkan kecekapan tenaga. So kena ingat kena tukar kepada power kalau nak cari kecekapan. Okay, dia mesti P out bagi dengan P in. So formula tadi pun kena tahu mana yang boleh pakai lah. Baik, kita buat sama-sama soalan nombor 1. Kita ni adalah sebuah cerek. Ni adalah cerek elektrik. Elektrik tadi digunakan untuk mendidihkan air. Siapa tak tahu memang kenalah guna cerik elektrik. Dengan kuasa. Kuasa P. Power. Okay. 3 kilowatt. Dan diisi dengan jisim air yang diisi adalah 0.5 kg air. Baik. Bersuhu. Suhunya adalah 20 darjah Celsius. Mana kita on tap air tu kan, pilih air tu 20 darjah Celsius. Okay, dia mengambil masa. Masanya adalah 1 minit setengah. Push. Untuk elakkan kekeliruan, terus tukar 1 minit 60 saat. Setengah itu 30 saat lah. So terus transfer jadi 90 saat. Jarang soalan 1 minit setengah. Tapi 20 minit tak apalah. Untuk mendidih 1 minit setengah untuk mendidih, berapakah kecekapan? Berapakah kecekapan peralatan itu? Okey. Cuti saya 90 minit. Okey, dapat kan? Baik, macam mana nak kira? So ini adalah, ada soalan boleh tanya? Ada mesejnya? Dia cakap je, awak jangan malu. Awak dengan saya je. Saya rasa lelaki hari ni seorang je Amirul. Aspa tak tahu mana, adakah? Pasti. Boleh. Tak pasal nak tanya. Tak apa, tak apa. Nak tanya boleh tanya. Daripada sini, kita akan tengok jawapan. Ini adalah P3 kilowatt. Itu adalah bila awak tekan Swiss pump 3 kilowatt. Itu adalah P in. Okay. Itu adalah P input. P input adalah 3 kilowatt. Nak tukar kepada 3000 watt pun tak ada masalah. So ini adalah input. Ingat bila output tadi itulah mesin basuh, basuh tadi cuci kain ataupun lampu tu adalah output ataupun kita syarik air, air sudah panas itu output. Okey. Seterusnya, bila dia output. Bila dia energy untuk out, kita akan pakai MGH, tak boleh pakai sebab tenaga ada height ketinggian. So ini adalah cerek elektrik tadi, dia adalah MC kita. Okey. So apakah nilai jisim? Jisim adalah, jisim air tadi adalah 0.5 kg C. Baik, untuk soalan macam ni, ada juga satu clue yang bantu awak. Dia akan bagi nilai C dalam soalan. Okey, awak tak perlu hafal. So dalam soalan dah siap C kan? So terus pakai saja 4000
200 joule per kg per darjah Celsius. Dan tita biasanya ataupun memanglah kita tahu suhu air mendidih adalah suhu akhir 100 tolak dengan suhu awal. Boleh? Ah ha, tu tita. Boleh? Dah ingat lagi kan? Ni form 4 boleh tajuk ni. Alright, so boleh terus kira, boleh cuba kira. E out. Okay, boleh kira? Satu minit tu kira. Supaya ada benda awak buat lah daripada awak duduk dalam selimut dia. Atau makan Maggi ke? Dah? 100 tolak 20, tolak sekali dia akan jadi 0.5 kali dengan 4200 kali dengan 100 tolak 20 kali dengan 80 lah. Ha. Okay, kira 2 minit. Saya boleh je kira, tapi saja nak suruh awak buat aktiviti. Ya. Yeah. Ah. Yes. 168 168,000. Okey, bagus. Terima kasih. Ini adalah joule. 168,000 joule. Ini adalah E out. Boleh? Daripada sini kita akan kira power tadi. Sebab last kali kita akan Allah Akbar. Kita akan dapatkan dia dalam bentuk power lah. Okay, so power tadi, power untuk out, dia akan jadi P out tadi. Ingat balik, E sama dengan P darab T. So power adalah E per T. Boleh? Okay. Ini tambahan untuk ingat semula. Okay. Okay, so apa yang kita akan kira? P out. P out tadi adalah 168,000 bahagi dengan masa kita tadi 90 saat. Okay. So nak kira? Cuba kira P output sebelum kita kira kecekapan. Alright, kita habis. Soalan kedua satu je lah. Yang dua, tiga ni nak pergi kerja rumah. Yelah. Tak kira sebagi? 168, yes betul. 1866 P output akan jadi 1866 perpuluhan 67 watt. Baru out. Next, macam biasa, masukkan dalam formula P out bahagi P in salih 100%. Okay. Masukkan dalam formula kecekapan adalah sama dengan P output bahagi dengan P input kali 100%. Okay. Right, so P out saya akan jadi 1866 perpuluhan 67 bahagi dengan 168 68,000 kali 100%. Boleh kira berapa efisiensi untuk bahan ini, alat ini? Okey. Bila efisiensi saya 50 ke atas, barulah alat itu adalah baiklah. Tapi kalau efisiensi dia 30%, dia adalah sesuatu yang macam consume energy banyak sangat, kan? Dia tak berbaloi lah. Tapi kalau tak ada barang pakai jelah. Berapa kira? Bahagi dapat 1. Boleh kira sama-sama? Mengira kecekapan tadi? Satu lapan enam enam point enam tujuh bahagi dengan 168,000. Oh, sorry. Tertinggal. 3,000 kan? Haa, 3,000. Salah. Patutlah. Ini E tadi. Salah pula. Patutlah. Diam je. Okay, bagi 3,000. Sorry. 3,000 watt. Okay? Dapat?
3,000. Patut diam dia kan? Bagus. Aku bagi 3,000. Dapat 8,000. Energy. Power dengan power. Tak kira. Nombor 3 kerja rumah 4. 2 kerja rumah. Nombor 3. 2 kerja rumah. 3 kita buat sama-sama. 4 kerja rumah. Satu lah dia macam ni. 62.22. Terima kasih. Itulah jawapan yang kita cari. 62.22%. So efficiency untuk ceret ni okey je lah. 62. Kita tak boleh terlalu aim high sampai 80. Sekarang ada peralatan yang sangat baik. Efficiency dia macam tu. 62 ni dah cukup bagus lah sebab dia ceret elektrik tadi. Okay, so selesai pengiraan untuk nombor 1. Nombor 2 saya tinggalkan awak untuk kerja rumah. Bukan. Jumaat 2, 3 lah. Saya nak ambil 20 kan? Cik. Awak nak sebab Jumaat tadi kan? Ya ke? Dah buka aku sekarang. Jaga diri . Last ke? Nombor 3 boleh? Nombor 3 last? Boleh lah . 2 kerja rumah. Boleh, terbaik dari ladang. Alright, so kerja rumah saya adalah nombor 2 tu tak susah pun. Nombor 2, nombor 4, 5. Saya nak buat nombor 3 je. Kerja rumah adalah di muka surat 92. Awak try lah. Sampai minggu depan kot. Tak suruh hantar esok. Minggu depan ke depan tak? Hari kelas lah. Kelas kita hari fizik hari ni. Stand terperlu main stand lah. Ataupun tak apalah, buatlah yang penting. Okay, nombor 2, 3 saya buat kan. So sekarang kita buat nombor 3, tak melengahkan masa. Aku nak pergi masak nasi semua. Sebuah motor elektrik, dia dah bagi nilai voltannya adalah 12 volt. Digunakan untuk mengangkat beban saya ni dalam bentuk 60 Newton. Okay, dengan ketinggian height 2 meter dalam masa 4 saat. Okey, sekarang kita dekat muka surat 93 . Kita tengok awak 92.93 lah. 93. Okey. Masa 4 saat, andaikan kecekapan motor. Okey, dia dah andaikan. Andaikan kecekapan 100% terus. Okey. Kecekapan motor adalah 100%. Okey. Berapakah purata arus? Daripada sini, apa yang kita dapat tahu? Ini adalah beban saya 60 Newton ni. Dia adalah sama dengan daya. F sama dengan mg. Sama dengan 60 Newton. Okay. Sebab dia adalah gravitational force yang bertindak ke atas beban itu. Sebab dia tak cerita pasal benda lain. Okay. Jika tenaga elektrik. Okay. Jika. Jika tenaga elektrik digunakan adalah sama dengan tenaga keupayaan graviti, barulah dia dapat 100% kan? Sebab tadi efisiensi saya 100%. So tenaga elektrik guna sama dengan tenaga kinetik yang digunakan lah, yang diperoleh. Okey. Jadi kita akan ambil V sama dengan I. V sama dengan VT kan tak ada. Kita akan pakai dia sebagai VT dengan MGH. Boleh? VT tadi yang cucuk switch tu dan juga MGH lah sebab ketinggian tadi. So daripada sini, P tidak diberi. Tetapi kita tahu tadi, P sama dengan IV kan? So sama jugalah, boleh ubah Y. I, G, terap dengan P. Sama dengan MGH. Boleh ya, perlahan ya? Sebab tu saya nak bincang soalan ni. Arus. Soalan tanya pasal arus. Okay. So arus adalah
I. Alright. So daripada sini I sama dengan MGH bahagi dengan VT. Alright. So MG tadi dah masuk dalam 60 Newton. So MG saya 60 Newton directly. Boleh eh? Ha. Dengan H, ketinggian saya adalah 2 meter. Bahagi dengan voltan yang dibekalkan 12, bahagi dengan masa 4 saat. Masa dalam 4 saat dah. Okay lah. So boleh tak kira arus? Boleh. Ambil calculator tekan. Last question. Boleh kira? Cepat, cepat. Nanti nak pergi masalah sikit. Okay tak? P input tu berapa banyak tenaga yang perlu terima? P input yang perlu terima. Ah, betul. Tapi yang ini sebab dia 100%. So kita buat sama sama dengan. Sebab dia dah bagi tahu kita kapang satu pokok string. Okay, soalan. Soalan ni kata satu. So berapa kira? I. 60 darab 2 bagi dengan 12 darab 4. 2.5. Betul. Terima kasih. Jawapan adalah 2.5. Unit bagi arus adalah ampere. Boleh? Saya telah. Saya kan tadi nak ambil awal, 10 minit awal. Bolehlah kan? Sebab lagi kerja rumah. Kerja rumah tu untuk buat pasnya. Ataupun masa yang ada bolehlah buat. Alright. So, setuju ke tak? Salah unit tolak markah. Tengok nasib. Ada nasib ke tak kira pun tolak markah. Ada nasib. Tolak. Sebaiknya buat. Okay. Ada banyak tahun. Ada tahun dia tak kisah pun unit tu. Ada tahun unit salah. Salah. Tengoklah pada rezeki masing-masing. Itu jawapan ni tadi. Nak bincang sikit, setuju ke kertas malam esok? Ada masalah ke? Saya pun tak tahulah. Kalau saya tak buat nanti, ialah kekangan line dan sebagainya kan? Kalau saya tak buat, saya macam meninggalkan awak. Begitu saja. Saya tak naklah tinggalkan awak. Cik. Ya, faham tak? Boleh? Ada, saya rasa sekarang ada promotion kot. Apa tu? Data plan. Tapi itulah kalau ada problem sangat-sangat, tak apalah. Kita ambil yang siapa yang tidak mempunyai masalah. Yeah? Ada soalan lain? Tak ada. So, kita jumpa esok malam. Boleh? Esok malam pukul 9 malam. Ingatlah sebab lepas semayang semua dah isyak. Pagi, saya dah fikir pagi. Tapi bila pagi, saya rasa nanti saya yang akan sedih sendiri. Oh, daripada saya terus bersedih. Baik, saya membawa kebahagiaan kepada diri saya buat malam. Tiba-tiba luar perasaan. Tak adalah. Okay. So, macam tu lah tadi. Awak ada 11 orang. So, make sure 4 orang paling minimum masuk. 4 lagi sekali orang lain pula. Itulah cara-cara untuk menjimatkan data. Kalau rasa-rasa tak boleh masuk semua. Cuma kita akan buat ulang kaji. The idea is sambil habis sukatan, sambil ulang kaji. Okay. Sambil ulang kaji. Bahan ulang kaji tu dalam bentuk PDF. Kalau awak ada kemudahan print, awak print. Kalau tak ada, awak salin je lah atas buku matematik pula. Buku saya pun tak apa, buku nota tu. Tapi daripada belakang. Awak salin nak tarikh hari je. Okay. Sebab nanti bila kembali ke sekolah, saya akan print outkan modul untuk awak. Tapi tak tahulah, saya sekolah pun susah nak pergi sekarang. Hari Rabu je buka. Itu pun kena tunggu apa pun dah. Okay. Boleh? Ada soalan lain? Tak ada. Saya rasa itu saja untuk hari ini, setakat hari ini. Sebab itulah, saya memang takkan on sehabis masa lah. Kan? So that you will have more time untuk relax and so that. Yelah, Amirul je lelaki yang hadir pada hari ini. Betul lah.